ketemu lagi di Ngobras, ngobrol seputaran bra dan saya sama Mie. Aku lagi cari bra yang push up. Jujur, karena aku pede banget sama boobies aku. Aku lagi cari bra push up. Terus itu tuh kawat. Ini adalah brand Meli dari kode 4480 plus harganya 65.000. Serius ini 65.000? Iya, ini 65.000 loh. Serius ini bisa bikin nge-push boobies. Ini sangat bisa buat nge-push karena di bagian dalamnya itu ada push up-nya dan sudah ada bagian penyangga kayak tangan itu. Unik ya. Unik ya, dia tuh ada bentuk tangannya. Iya, biar tangan payudara kalian itu udah dipegang langsung gitu loh, kayak langsung sama push up bra ya nih. Dunia biasanya 36 atau enggak 34 sih. Tuh. Karena LG aku lumayan besar, say. Jadi bukan teteku yang besar. Nah lucu ya. Kayak ini, karena ini bra setengah cup, kayaknya ini tuh bisa dijadiin strapless. Ini bisa juga kok dijadiin strapless karena dia kan menyangga gitu kan. Jadi kalau bra sudah menyangga tuh pasti bisa dipakein strapless bra, dan maksudnya strapless bra tuh bagian talinya tuh bisa dilepas pasang ya. Ini tuh tersedia dari size apa sih? Ini tersedia dari size 34 sampai 38. Oh, berarti aku size 36 ya? Iya, kamu di size 36 sekarang karena LD-nya lumayan besar, jadi dia pakainya di 36. Tapi for your information guys, setiap bra itu akan beda size. Betul banget. Kalian nggak bisa nentuin, misalnya di brand ini kalian di 36 terus brand B, kalian nggak mungkin di 36 atau bisa berubah, karena aku pun begitu. Di brand A aku 38, terus di brand B aku bisa 40, tergantung produk yang dikeluarkan oleh brand tersebut. Jadi untuk kalian yang mau belanja produk di Jidat Underwear, kita punya staff yang boleh banget kalian tanyain, terus apa yang kalian keluhkan kalian tanyakan aja ke staff kita. Oke, okay, next kita mau bahas apa ya Dan? Kita nanya juga sister, mereka kita bahas apa? Kalian bisa komen di bawah atau calling ya. Bye bye.